Nabi bangkit daripada kewafatannya, bangkit yang kedua. Semua kita akan bangkit kali yang kedua. Nabi bangkit-bangkit tu tuan-tuan. Sambil-sambil, lepas-lepas Nabi sapu-sapu tanah yang duduk atas kepala dia, yang duduk di badan dia. Soalan pertama Nabi tanya, Jibril, umatku macam mana hari ini? Nabi dah rasa takut lah. Umatku macam mana hari ini? Tu yang Nabi tahu. Hari itu kita akan berjumpa dengan satu situasi yang tak pernah kita jumpa. Ketika itulah, kalau kita tahu, Sayyidina Abu Bakar kata, soalan Sayyidina Muhammad. Kalau aku tahulah macam ni hari kebangkitan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Alangkah baiknya kalau aku seekor burung. Sebab seekor burung ni, bila mana dia mati, tak bangkitlah. Sayyidina Aisyah pula kata, kalau lah aku hanyalah sehelai daun. Pasal tak ada penghisapan. Tak ada hisap. Hisap ni yang jadi besar. Tuhan dah memberi satu hinah. Kata hebatnya hari hisap. Allah kata, Maliki yaumiddin. Dia pemilik hari pembalasan. Tuan-tuan, apa kita nak kenal Tuhan balas kita esok? Apa persediaan nak balik jumpa Tuhan? Cuba tanya dalam ini. Agak-agak beg kita penuh lagi. Kita nak balik negeri kekal. Negeri yang kita tak balik-balik dah main dunia ni. Hidup selama-lama di sana. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi kita sedang tunggu hari nak balik. Bila kita nak balik? Orang pernah bertanya kepada Al-Imam Ibn Hazmin radhiyallahu ta'ala anhu. Macam mana sifat orang nak balik jumpa dengan Tuhan? Kalau kata Al-Imam Ibn Hazmin radhiyallahu ta'ala anhu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, orang nak balik jumpa dengan Tuhan ni, kalau dia orang baik, dia seperti orang yang keluar bermusafir, macam mana perasaannya hari nak balik jumpa keluarga dia? Tentu dia rindu. Tu teringat nak balik. Tentu tak sabar nak balik. Kita ni jenis sabar nak balik ke? Kita jenis tak sabar nak balik ke? Ataupun takut nak balik? Soalan senang. Berani nak mati mana ni? Saya ingat, kalau mati sebelah suku balik rumah apa? Lari balik tak mendengar ceramah dah pasal. Kan macam tu? Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad, kalau kita tahulah malam ni kita mati, saya ingat balik rumah, kira baca Quran ya. Kalau saya lah. Masalah Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka peristiwa yang berlaku ini, maka Nabi kita SAW, waktu dia bangkit daripada kubur, soalan pertama Nabi tak tanya keluarga dia. Macam mana Aisyah hari ini? Macam mana Khadijah hari ini? Macam mana anak aku hari ini, Fatimah hari ini? Tapi Nabi tanya, umatku macam mana hari ini? Tuan-tuan, subhanallah, inilah peristiwa hebat yang diperlakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi kita Muhammad SAW.